Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama dia. Mengarungi waktu dan kekuatan hidupku dan pengharapanku. Senang sekali rasanya, saya Shela Siregar dan saya Dian Martha. Kami berdua dapat hadir kembali menjumpai Anda. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan berbagi kisah inspiratif mengenai orang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pastinya kisah-kisah ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan di mana lagi kalau bukan di Kisahku Bersama Tuhan. Dian, kamu kenapa sih mukanya galau gitu, kayak banyak pikiran gitu. Coba cerita dong, cerita. Masa sih? Emang kelihatan banget ya? Iya. Aku tuh lagi mikirin, emang mikirin sih, aku lagi mikirin kan, kenapa, aku mau merit nih ya. Terus, mau merit? Iya, aku mau merit. Persiapan nih ya. Cuma sekarang tuh kendalanya adalah budget aku kurang, Sel. Nih lihat ya. Kalau ditotal-total bisa sampai ratusan juta nih, lihat. Lah, tinggi banget kan, sekarang semua tuh mahal, sampai pusing. Mikirin gedung belum, bridal belum, terus lagi foto-fotonya ya kan, makannya, Sela. Tapi, tapi kamu gak biasanya gitu, ini khawatir banget gitu. Ya iyalah, ini kan masalah masa depan, Sel. Emang kamu belum mikirin? Kamu nanya aku banget deh. Iyalah. Kalau aku sih ya belum. Siapa tahu kamu bisa kasih aku solusi kan? Aku belum. Kenapa ya, belum? Yang ngejar sih banyak. Oh ya? Cuman... Cie, ngejar banyak satu bisa kali, Sel. Cuman gak segampang itu lagi dapetin pasangan hidup. Oh ya? Harus benar-benar dapet dari Tuhan. Nah, terus gimana dong nih? Aku butuh solusi banget buat kenal aku. Nah, Dian dan juga pemirsa yang di rumah yang mungkin bingung nih soal pernikahan dan juga soal pasangan hidup, hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang akan sharing nih mengenai masalah pernikahan dan juga pasangan hidup tadi. Wah, aku boleh nggak ya lihat profilnya dulu gitu? Oh, boleh. Dian mau tahu? Mau. Pemirsa mau tahu? Mari kita saksikan. Ini dia. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Pendeta Peter dan Ibu Pendeta Christina Farag Nimela. Bapak Pendeta Peter dan Ibu Christina dikaruniai seorang putri bernama Asafita Farag Nimela. Mereka adalah pasangan hamba Tuhan yang sejak muda berusaha untuk hidup benar seturut firman Tuhan, serta giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saat ini dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan di salah satu gereja yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Pasangan hamba Tuhan ini akan berbagi kisah hidupnya bagi kita dan secara khusus bagi anak-anak muda. Nah, itu dia pemirsa profil dari narasumber kita hari ini. Nah, betul. Aku tuh udah gak sabar banget. Kenapa? Nih, Sel, kalau bisa pengen cepet ngobrol. Iyalah, biar cepet diselesaikan gitu loh. Ini tuh udah mengganggu pikiran. Baiklah, kalau begitu Dian dan juga pemirsa, kita akan langsung undang ke studio bersama dengan kita, Pak Peter dan juga Ibu Christine. Wah. Shalom. 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 Selamat datang. Selamat datang. Silakan, Pak. Kami. Shalom. Silakan, silakan. Shalom, Ibu. Silakan. Bagaimana ini kabarnya, Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kalau Ibu sendiri nih lagi sibuk apa?
hari-hari ini? Sibuk syuting nih hari ini. Kalau Bapak lagi sibuk apa nih Pak? Oh, sibuk berdoa untuk Indonesia. Beda nih ngomongnya ya. Kalau saya lagi sibuk mikirin pernikahan ini. Okay. Iya, kayaknya pengen butuh pencerahan gitu loh saya. Okay. Karena dengar-dengar Pak Peter dan juga Ibu Christine juga mengalami hal yang serupa awalnya yang dialami oleh Dian. Mungkin siapa tahu pemirsa di rumah juga mengalami hal tersebut dan juga butuh solusi dari yang sudah mengalaminya dan sudah menang atas persoalan tersebut. Kita udah 25 tahun nih, Sen. Luar biasa 25 tahun. Saya kayaknya bisa konsultasi panjang nih. Oke, tapi sebelumnya ya, Sel ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan melihat yang satu ini. Ini kisahku bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Kisahku Bersama Tuhan. Dan seperti tadi sudah dijanjikan, kita sudah dihadiri oleh Pak Peter Farag Nimela dan juga Ibu Christina Farag Nimela. Atau mungkin biasa di panggilnya siapa gimana nih? Biasanya sama apa? Anak-anak muda, Bunda Dedi katanya. Boleh nih kita ikutan manggil Bunda Dedi. Oke ya, jadi Bunda Dedi lebih dekat gitu rasanya ya. Biar bisa langsung sharing-sharing, langsung solusinya terpecahkan. Ya, betul. Nah, gimana nih Bun? Sama Dedi juga ya. Cerita dong, gimana sih awal proses kenalannya dulu? Yeah. Gitu. Jadi awal perkenalan itu pada waktu Bunda bergabung dalam kantor pelayanan di mana saya melayani. Ya, katakanlah Dedi mulai tertarik sama Bunda, ya kan? Lalu mulai coba-coba pengen tahu, jangan-jangan cuman bertepuk sebelah tangan. Nah, sini tertarik itu enggak dan percuma juga. Oh, iya. Jadi mulai coba-coba tanya setelah kenalan, coba kenalan, bicara soal pelayanan. Suatu hari Dedi panggil sama panggil Bunda. Oh, ceritanya ini senior panggil gitu ya. Senior. Panggil junior. Iya. Tapi belum ya, belum jadi. Belum. Nah, ini gimana cara ngomongnya kan? Nah, ini kan perlu hikmat tuh. Cara khusus ya kan? Nah, jadi akhirnya to the point. Setelah Bunda duduk di depan meja Dedi, lalu Dedi mulai tanya, kayaknya kita cocok ya. Iya, yeah, to the point ya, Pak. Gimana kalau kamu sama aku aja? Ah, gitu. Jadi langsung gitu ya, pakai bahasa basi. Enggak pakai nanya dulu gitu. Langsung gimana kalau kamu kan sama aku? Kan sudah kenalannya udah lama. Oh. Udah kenal udah lama, rasanya kok cocok. Apalagi yang paling penting adalah kriteria Dedi satu. Dia harus wanita yang mengasihi Tuhan. Itu penting. Nomor ya. Satu itu penting, masih ya. Tuhan Yesus di atas segalanya. Yes. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Dan pas nih. Banyak wanita mengasihi Tuhan, tapi penuh Roh Kudus kan belum tentu. Penuh Roh Kudus itu artinya dia mau hidup dituntun Roh Kudus. Selain dia memang katakanlah buat kita dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, tapi yang penting dia hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, tapi terus jawabannya apa? Dia diam aja. Diam aja. Kenapa? Bunda shock atau gimana gitu? Iya, jadi memang Bunda tuh tahu, jadi kriteria dari orang tua Bunda gitu ya, jadi opa oma. Jadi memang tidak mungkin dilepas nih anak ceweknya untuk berbeda suku begitu, nikah dengan berbeda suku. Jadi harus sesuku. Satu suku. Begitu. Jadi waktu ya istilahnya ini kayaknya Dedi nih kayaknya mulai tanda-tanda gitu ya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, opa oma apalagi oma ya itu sama sekali nolak begitu. Jadi buat Bunda jadi rasanya tembok tebal itu di depan kita begitu. Tapi udah mulai ada benih-benih cinta gitu buat bundanya. Ada dikit. Dikit dong. Dikit aja ya. Dikit aja. Tidak boleh diperbanyak waktu itu. Langsung dibatasi dengan tembok gitu. Cuma diem aja. Nah, gimana nih Dedi enggak deg-deg was emangnya? Ya, saya jelasin beda suku maksudnya Bunda ini Chinese. Oh. Nah, kan Dedi kan pribumi. Oke. Okay. Nah, nah, waktu dia diam, itu Dedi tangkap begini. Nomor satu enggak ditolak.
Kalau udah ditolak kan dia pasti ngomong enggak. Emangnya ngapain? Nah, gitu kan. Paling kasar ngaca dulu dong, itu ngaca. Itu lebih parah lagi ya. Marah, itu udah susah. Jadi diem aja udah mendingan gitu ya. Tapi diem itu, Dedi ingat waktu almarhum kakak Dedi itu pernah ngajak di lihat proses di pengadilan begitu. Nah itu karena SH kakaknya. Secara hukum di pengadilan kalau kita diem waktu ditanya oleh hakim itu bisa diartikan ya. Nah paling tidak kan tidak ada penolakan. Nah dari situlah baru Dedi mulai serius berdoa. Justru ditolak bukannya mundur tapi malah gila-gilaan berdoa. Cinta itu perjuangan. Tuhan itu bicara kepada Dedi dalam beberapa hal untuk mengambil keputusan yang penting itu melalui mimpi. Oh mimpi. Ya ada banyak Tuhan bicara, banyak saranan. Tuhan bicara salah satunya melalui mimpi. Nah satu kali Dedi mimpi menanyakan bagaimana. Nanya lagi. Itu mimpi jangan-jangan penasaran Dedi. Lalu akhirnya di mimpi itu waktu Dedi nanya ke Bunda, Bunda jawabnya iya. Artinya menerima cinta Dedi. Gitu. Tapi itu makin mimpi kan. Makin semangat dong ya. Oh iya, nah berdasarkan mimpi itulah pendekatan. Lancap terus. Iya. Kalau dari segi Bunda, jadi sampai istilahnya kan setelah Dedi ngomong seperti itu, nanya Bunda, kan Dedi ini gak bilang gitu, kamu doa lagi ya gitu. Misalkan 1 bulan, 2 bulan, gimana kamu doa lagi? Enggak ditanya apa-apa, enggak dibilangin apa-apa. Nah sampai Bunda ini sejak dari masa remaja ya, suka tengah malam tuh dibangunin Tuhan gitu ya. Doa, tiba-tiba Tuhan ingetin tengah malam tuh, doa buat Indonesia, doa buat apa, begitu. Nah sampai satu hari, Bunda kira-kira 1:30 gitu dibangunin Tuhan. Tiba-tiba terbersit nama Peter. Langsung Bunda tengking dah. Langsung nama Yesus gitu kan. Jangan-jangan ini kedagingan gitu kan. Nah. Tapi buat Bunda ditengking, kenapa tambah santer ya suara ini, begitu. Makin kuat. Makin kuat. Terus akhirnya Bunda bilang, ya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa ya? Nah, pada waktu itu Tuhan ngomong banyak hal. Dan akhirnya Bunda bilang, Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, Bunda ya dan siap untuk berjalan dan minta Tuhan yang ada di depan kita, gitu. Tapi kan istilahnya, Dedi ini nggak ngasih waktu, kan, gitu kan. Buat Bunda, terus Bunda istrinya terus mau ngomong, Peter, waktu yang lalu kan aku bilang gini kan, gitu kan. Jawabannya kan dulu aku diem, ya kan, gitu kan. Sekarang jawabannya, itu enggak, Bunda. Sama sekali enggak. Enggak mau, kan kita putih-putih kerajaan haji. Berapa lama tuh akhirnya? Sampai lupa akhirnya? Lupa, berapa bulan begitu ya. Lupa. Cukup lama ya? Cukup lama, sampai satu hari, yaitu tiba-tiba dia ditanya lagi tuh sama Bunda. Gitu. Gara-gara mimpi ya, itu jadi nanya ya. Tanya, kemudian Bunda ini jawab persis seperti yang dia lihat di mimpi. Makanya dia yakin tuh mimpi dari Tuhan. Karena jawabannya juga persis, sikapnya juga gerakannya sesuai. Persis seperti yang di mimpi itu. Bunda jawab, ya. Itu langkah awal. Langkah awal. Terus langsung jadi dong. Jadian. Gimana nih selama pranikah, berarti masuk pranikah ya? Iya. Masa pranikah, apa yang jadi pegangan ya, Sel? Prinsip-prinsip mungkin. Nah, ini juga mungkin buat anak-anak muda yang pemirsa di rumah yang juga mungkin mau tahu nih prinsip-prinsip pranikah yang benar di mata Tuhan seperti apa. Yang pertama, kita harus pasti yakin bahwa orang yang kita kasih itu adalah pasangan hidup kita, jodoh yang dari Tuhan. Amin. Sebab orang bisa saja menuruti nafsunya sendiri sehingga dia menikah dengan orang yang bukan pilihan Tuhan. Dan kalau kita lihat ini perjalanannya nggak mungkin tanpa kerikil kan ya. Pasti ada prosesnya lagi ya. Karena nanti kan mesti ngadep orang tua nih ceritanya. Itu gimana tuh? Baru mau ditanyain itu. Kan soalnya tadi sempat ada nggak boleh dengan beda suku gitu loh. Iya. Jadi kalau dari pihak Bunda, lalu setelah Bunda kira-kira 3 hari itu jadian nih ya, 3 hari jadian gitu kan. Satu pagi Tuhan ingetin Bunda, kamu mesti lapor sama mamamu gitu. Oh iya harus lapor memang. Nah biasanya kan Oma ini, Mama, kalau denger nama Peter
wah itu alergi banget tuh. Alergi banget gitu. Nah, tapi pagi itu Bunda ingat ya pagi siang begitu tiba-tiba Bunda ngomong gitu sama Mama gitu, "Mah, bagaimana ya, Mah?" gitu. Jadi Tuhan tuh taruh ini, kasih jodoh ini Peter. Bunda udah siap tuh kira-kira, wah ini pasti dimarahin. Ya. Tapi tunggu dulu Bunda, kita mesti tahan dulu ceritanya, responnya mamanya seperti apa ketika Bunda cerita sejujurnya. Karena kita akan lihat pesan-pesan berikut tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Bersama kami dalam Kisahku Bersama Tuhan, dan kita mau lanjutkan perbincangan dengan Pak Peter dan Ibu Christine atau yang biasa disapa dengan Bunda dan Dedi. Ya. Kalau tadi mungkin Bunda sempat cerita bahwa sempat mengalami permasalahan dengan masalah beda suku dan lain sebagainya. Lalu sampai akhirnya Bunda dan Dedi jadian lah istilahnya ya. Iya, jadian tadi sampai Bunda izin sama Oma ya. Nah, setelah jadian akhirnya mulai izin sama mamanya. Setelah itu bagaimana Bunda? Ya, jadi waktu itu Bunda mulai ngomong sama Uma. Bunda bilang, jadi ini dapat dari Tuhan seperti ini, gimana gitu ya. Dan Bunda udah pikir, wah ini habis gini gimana gitu ya. Siap-siap dimarahin. Siap gitu. Siap-siap mental duluan. Tiba-tiba Uma itu bilang begini, iya mama udah tahu. Jadi kok begitu? Bisa? Loh, mama tahu dari mana? Ini gak ada yang tahu gitu ya. Cuman baru berapa hari doang gitu kan. Tahu dari Tuhan. Gitu. Oh, jadi memang jadi, Oma itu orang yang dengar juga ya? Iya, jadi mama ini memang, Oma ini orang yang dekat sama Tuhan. Dan banyak dengar suara Tuhan. Jadi memang pendoa. Nah, setelah itu udah Bunda pikir urusan papa itu urusan mama. Nyambung ya. Ternyata tidak gitu. Setelah itu berapa hari kemudian Tuhan ngomong sama Bunda, gak bisa, kamu sendiri maju. Jadi akhirnya Bunda lihat nih rumah lagi gak ada orang, cuman kita bertiga waktu itu, Oma, Opa, sama Bunda. Gitu. Nah Bunda mulai ngomong gitu. Nah, pasti deg-degannya. Iya, kenapa? Karena Bunda ini gak pernah dimarahin papa. Jadi yang mendidik Oma, yang mendidik Bunda ini kebanyakan Oma. Karena Opa manjain banget gitu. Jadi karena mungkin cewek satu-satunya gitu kan. Nah begitu sudah mulai bilang, wah itu Opa seumur hidup Bunda gak pernah dimarahin. Cuma gara-gara man of God. Iya, jadi pemirsa memang kami ini melibatkan Tuhan. Jadi semua karena Tuhan. Dan sekali lagi kami mau berkata, kami jalan, kami semua itu karena Tuhan begitu saudara. Jadi gini, waktu Opa marah tuh. Lah Opa marah kan. Jadi wah itu udah Bunda udah bisa ngomong. Jadi Opa bilang, bagaimana kamu bisa tahu gitu ya. Orang satu suku aja belum tentu cocok gitu. Ini cari kamu yang di luar suku. Akhirnya ini air mata Bunda semuanya semua. Udah ya. Jadi Bunda, nah pada waktu itu Bunda lihat Oma, tak pikir Oma itu bantuin lah gitu. Enggak. Oma di pojokan diem aja. Omanya juga takut. Takut sel. Jadi akhirnya pada waktu itu Bunda tuh begitu lihat Opa seperti itu, Bunda ini ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, ya ini loh Tuhan, ini yang saya dari dulu jaga. Karena Bunda tidak mungkin untuk berontak ngelawan papa mama, tidak mungkin. Karena itu salah satu indikator kita iya atau tidak ya. Iya. Dan Bunda tahu ini karena Tuhan aja gitu. Jadi Bunda bilang, Tuhan, kalau Bunda ini dalam hati ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini nih, hari ini, bukan besok, hari ini Tuhan tidak buat mujizat Tuhan, Bunda bilang, saya akan datangi Peter, saya akan bilang no. Nah akhirnya benar tuh. Jadi setelah Opa agak reda, jadi Bunda ajakin Oma doa sama Opa. Daripada mau ngomong apa lagi, daripada dimarah lagi, tambah lama banget gitu kan. Jadi
doa aja yuk Pak, mah doa aja gitu. Bunda udah gak tahu udah mau ngapain gitu. Doa nih kita bertiga. Nah, tiba-tiba ini kita lagi doa nyembah. Bunda udah gak tahu Tuhan, pokoknya kita nyembah. Tiba-tiba Uma tuh keluar pesan Tuhan. Pesan Tuhan. Pokoknya intinya ya istilahnya ya tentang Daddy begitu. Oh. Intinya begitu. Jadi Tuhan tuh tiba-tiba kayak ngomong gitu ya. Kayak ngomong lewat Uma begitu. Tiba-tiba yang Bunda kaget gitu ya. Jadi begitu selesai sudah tiba-tiba Upa doa penutup. Upa itu di akhir kalimat mau amin, tiba-tiba Upa ngomong gini, "Tuhan, saya terima Peter untuk masuk dalam keluarga kami." Luar biasa, tiba-tiba aja gitu. Iya, tadinya marah-marah padahal kan. Makanya itu sel, kalau enggak Tuhan tuh mujizat yang kreatif itu nyata. Tapi itu sempat cerita enggak Opa, kenapa kok dia bisa ngomong kayak gitu? Apa dia dapat sesuatu juga? Enggak, jadi Bunda menghargai ya. Jadi Bunda enggak nanya, "Kenapa Pak? Tadi bisa?" Enggak gitu. Jadi Bunda ngerti aja gitu. Jadi Opa tuh dia pasti olah tuh. Dia tanya Tuhan, begitu dia mantep, makanya sampai keluar statement seperti itu. Nah, karena perkataan itu Bunda pegang. Bunda pegang, dong, itu restu, dong itu. Itu restu gitu ya. Sekalipun dari orang yang awal tidak suka untuk menjadi suka kan perlu proses tuh. Ya, tapi Daddy dia tabur kasih, sayangnya Opa terus kasih ya. Luluh juga. Akhirnya gitu. Setelah berdoa bersama dengan Opa dan juga Oma, akhirnya luluh juga dan kemudian Bunda direstui. Direstui. Nah, kemudian bagaimana nih dari sisi Daddy-nya nih? Apakah orang tuanya sudah langsung setuju dengan Bunda? Ya. Jadi kalau dari orang tua Daddy, memang sebetulnya Opa Oma juga ya, berharap supaya Daddy bisa menikah kalau bisa itu dengan yang satu suku juga. Sama. Iya, dari. Tapi kalau Opa Omanya Daddy itu mungkin nggak sekaku yang tadi itu, tapi lebih katakanlah yang penting dari anak-anak ini betul-betul nggak salah pilih ya, lalu kita biasanya juga dikasih kesempatan untuk argumen ngasih alasan kenapa kok dia gitu kita memilih pasangan hidup seperti itu. Oke, mungkin Daddy sama Bunda bisa memberikan kesimpulan juga buat anak-anak muda, masukan juga buat anak-anak tips, muda. Tips juga gitu ya, gimana caranya dapat pasangan nih, kayak Sela lagi butuh kayaknya. Kalau muda nih ya. Jadi banyak orang yang memang memakai pola pikir konsep yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, konsep dunia. Pacaran, gonta-ganti pacar, karena nggak punya visi yang jelas. Tapi kita anak-anak Tuhan harus punya visi untuk menikah. Berarti, sehingga enggak gonta-ganti. Artinya gini, kalau belum jelas jangan pacaran. Tanya Tuhan dulu, kemudian setelah mantap itu dari Tuhan, ada konfirmasi dan sebagainya. Dua-duanya ya. Nah, baru kita bisa jalan. Konfirmasi orang tua juga. Itu wakilnya Tuhan. Bisa dikatakan bahwa pacaran itu adalah pranikah gitu sesungguhnya gitu loh. Betul. Seseorang masa pranikah. Masuk ke dalam pernikahan kudus. Tujuannya menikah gitu ya. Mungkin Daddy bisa memimpin kita dalam doa juga untuk anak-anak muda ataupun pemirsa yang di rumah yang mungkin juga mengalami persoalan yang sama gitu loh. Betul. Bingung soal pasangan hidup, kok belum dapet, kok nggak cocok mulu, gitu gimana ya. Gitu. Mari kita sehati berdoa. Yesus Tuhan, makasih Tuhan. Bapak di surga kami bersyukur, biarlah melalui program ini Tuhan, banyak orang khususnya anak-anak muda yang akan mendapatkan pencerahan, yang mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus, bahwa Engkau sesungguhnya telah menyediakan pasangan hidup yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk para pemirsa khususnya yang di rumah. Tuhan, biarlah mereka mengandalkan Engkau, mengandalkan Tuhan Yesus, dan Engkau sendiri Roh Kudus akan menuntun mereka, sehingga mereka akan menemukan pasangan hidup yang adalah pilihan Tuhan, yang terbaik, sehingga mereka mengalami kehidupan yang bahagia. Bila ada di antara para pemirsa atau siapapun yang melihat atau mendengar program ini yang telah salah di dalam mengambil keputusan, Tuhan, biarlah Engkau mengampuni ya Tuhan. Biarlah kami semua hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh supaya kelak semua anak-anak muda yang mendengar program ini menikah dengan pasangan hidup yang dari Tuhan dan bukan
menurut keinginan nafsunya sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua, juga para orang tua yang mungkin bingung untuk menemukan pasangan hidup untuk anaknya. Biarlah mereka sungguh-sungguh berbalik kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau akan memberi yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami anak-anak-Mu hari depan yang penuh pengharapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga Bunda. Akhirnya aku lega sekali. Aku mendapat jawaban atas segala keraguan. Paradigma yang baru ya, Sel. Oh iya, betul. Tapi kayaknya aku butuh juga, Sel. Paradigma yang baru. Itu belum aku dapat ini. Kenapa, Dian? Karena kan aku yang butuh jawaban tadinya ya. Jawaban apa, coba? Ya itu tentang budget pernikahan. Aku yang khawatirin, Sel. Yang kejawab tuh ya. Dian dan juga pemirsa jangan khawatir, karena nanti episode selanjutnya kita akan membahas mengenai pernikahan. Oh, cukup. Jadi akan berlanjut lagi ya, Sel. Jadi aku mesti tungguin terus nih sampai dapat jawaban. Karena nanti episode selanjutnya masih bersama Dedi dan juga Bunda. Oke. Nah, akhirnya pemirsa, saya Sheila Siregar. Dan saya Dian Marta. Kami undur diri, nantikan kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dengan segenap hatiku.